nggak ada salahnya nih untuk klik subscribe-nya dulu bagi kalian yang belum berlangganan channel ini. Serta jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi langsung saat kita update kontennya, oke? PT Nissan Motor Distributor Indonesia, NMDI, menyuguhkan salah satu mobil listrik andalannya, yakni Nissan Leaf di ajang GIIAS 2021. Mobil yang mengonsumsi murni listrik ini tidak sedikit membuat para pengunjung penasaran dan ingin menyentuhnya. Nissan Leaf adalah mobil listrik pertama yang dipasarkan secara massal. All new Nissan Leaf sendiri dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 110 kW atau setara 150 PS dan torsi maksimum 320 Nm. Mobil listrik ini dapat berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 7,9 detik. Dan kecepatan maksimalnya mencapai 155 km per jam. Motor listrik tersebut ditenagai baterai lithium-ion 40 kWh, yang dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya. Hal ini setara dengan penggunaan rata-rata harian 40 km selama satu minggu dengan hanya satu kali pengisian penuh. Di Nissan Leaf, pengemudi perlu menekan tombol untuk mengaktifkan sistem. Sistem kemudian akan mengidentifikasi tempat parkir yang sesuai. Setelah Anda menentukan tempat, cukup tahan tombol ProPilot Park dan mobil akan mengarahkan dirinya ke tempat parkir. Hal ini akan membantu mempermudah dan lebih nyaman bagi mereka yang merasa agak sulit untuk memarkir mobil. Hingga kini, mobil ramah lingkungan tersebut telah terjual lebih dari 500.000 unit di seluruh dunia.